Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang belajar rutan pembelajaran. Nah, setelah kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran yaitu aktivitas yang menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual maupun potensial. Kedua yaitu perubahan yang didapat sungguhnya adalah kemampuan yang baru ditampu atau dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi karena adanya usaha dari diri setiap individu atau pengalaman. Nah, di sini saya mengambil contoh tiga saja karena dalam ciri-ciri pembelajaran itu ada sangat banyak sekali. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang tentang hakikat belajar. Nah, hakikat belajar saya mau mengambil dari dua, yaitu menurut Gegne 1977 dan Sunario 1989. Hakikat belajar menurut Gegne 1977 yaitu belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai-nilai perubahan kemampuan, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performa atau kinerja. Selanjutnya, menurut Sunario, yaitu belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu perubahan tingkah laku pada dirinya dalam pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar, nah kalau kita belajar, jadi kita itu membuat atau menghasilkan tingkah laku pada dirinya dalam pengetahuan sikap dan keterampilan. Selanjutnya, itu konsep belajar. Nah, pada konsep belajar ini, proses dapat mendapat pengetahuan dengan cara membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku pada masa yang akan datang. Nah, saya jelaskan untuk ini. Jadi konsep belajar itu tidak hanya membaca saja, tetapi belajar itu bisa didapat dari pengalaman yang lalu-lalu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Sekarang hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, sekarang pembelajaran sebagai sistem. Nah, pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sebuah sistem dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini kita memiliki sistem, yaitu yang pertama kita harus memiliki tujuan pembelajaran, terus yang kedua kita mempunyai materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini yang akan disampaikan dalam pembelajaran kita nanti itu. Nah, yang
Soalnya kita harus mempunyai strategi pembelajaran. Nah, di sini strategi pembelajaran ini di setiap pengajar itu harus mempunyai strategi pembelajaran agar siswanya mengerti dengan apa yang kita jelaskan, terutama bagi yang pendidikan matematika. Jadi untuk pendidikan matematika itu harus mempunyai strategi bagaimana caranya agar peserta didik mengerti yang kita jelaskan dan cepat paham dengan yang kita jelaskan. Dan jangan lupa kita harus mempunyai media. Nah, kalau media ini jika ada materi yang bisa menggunakan media, kita diperbolehkan, kita boleh menggunakan media apapun untuk pembelajaran tersebut. Ya. Pembelajaran sebagai proses. Nah, yang pertama pembelajaran sebagai proses yaitu yang pertama persiapan, merancang program pengajaran tahunan semester dan penyusunan persiapan mengajar dan menyiapkan perangkat, kelengkapan alat lain alat-alat peraga, alat evaluasi dan buku atau metode. Nah, pada di sini sama seperti yang slide sebelumnya. Yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Terus yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuat, banyak yang banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang dipilih dan dirancang untuk penerapan serta filosofi kerja dan komitmen guru dan sikap terhadap siswa. Nah, pada yang kedua ini, jadi pendidik atau guru dia menggunakan RPP. Nah, ini masuk dalam RPP. Nah, di sini semua ini masuk dalam RPP semua nanti. Selanjutnya, menindaklanjuti pembelajaran yang dikelola. Nah, menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang dikelola. Kegiatan pembelajaran serta pembelajaran ini dapat dibentuk pengayaan, dapat pula beragam layanan remedial teaching siswa yang mempunyai kesulitan belajar. Jadi di sini kita menunggu feedback dari peserta didik atau siswa untuk menindaklanjuti dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu. Nah, sekian dari saya untuk mengidentifikasi belajar dan pembelajaran. Nah, untuk belajar pembelajaran, untuk belajar dan pembelajaran pada masa pandemi ini rata-rata kita menggunakan media-media yang berbasis online dan pembelajaran interaktif lainnya. Nah, pada pandemi ini kita tuh dituntut untuk belajar mandiri dan kawan-kawannya. Nah, belajar dan pembelajaran itu kita di mana kita tuh belajar untuk mengetahui sesuatu dan lain-lain. Pada pandemi saat ini pembelajaran rata-rata menggunakan daring yang sehingga pembelajaran harus menggunakan pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.